Syedaralun, pemerintah Aceh melakukan vaksinasi COVID-19 massal terhadap ASN di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA lingkup Pemprov Aceh. Vaksin ini berlangsung di kantor Gubernur Aceh Kamis hari ini. Selain terhadap ASN di SKPA, vaksinasi juga dilakukan terhadap masyarakat umum, terutama bagi para lansia. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan, vaksinasi juga akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten kota hingga Senin 7 Juni mendatang. Kegiatan vaksinasi itu dilakukan dengan melibatkan para vaksinator dari kalangan medis yang telah ditunjuk termasuk dibantu oleh tim dari TNI dan Polri. Mereka akan dibagi ke dalam 5 kelompok sehingga tidak menimbulkan kerumunan saat proses antrian berlangsung. Vaksinasi di lingkungan pemerintah Aceh sesuai dengan arahan Satgas COVID Aceh ya, beberapa hari yang lalu untuk kembali memasifkan kegiatan vaksinasi ya, sesuai arahan Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gubernur. Memang sebagian kecil ya, untuk ASN di lingkungan pemerintah Aceh secara berkala kemarin sudah melakukan vaksinasi ya, tapi masih ada sebagian yang belum. Begitu juga untuk sasaran hari ini dan seminggu ke depan ya, di beberapa tempat termasuk di kabupaten selain ASN kita juga menyasar para lansia. Kami juga dari seluruh ASN ya, diperintahkan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan juga membawa orang tua ya, orang tua masing-masing ya, yang tergolong sudah lansia ya, untuk kita vaksin. Tentu terlebih dahulu diverifikasi dulu untuk kesehatannya. Helmnya boleh. Mau lihat ininya lagi. Ini gelap, Pak.